Warga Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan berbagai lomba menarik. Lomba tersebut antara lain futsal antar ibu-ibu, lomba makan pisang dengan mata tertutup, lomba tahan tawa antar anak-anak, lomba tangkap bebek, lomba memakai celana, dan masih banyak lagi. Lomba yang digelar selama satu pekan mulai 25 hingga 31 Agustus 2023 mendatang ini terlaksana atas partisipasi dan antusias masyarakat untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam memproklamasikan kemerdekaan. Canda dan tawa terpancar dari wajah bukan hanya dari para peserta lomba melainkan dari semua penonton yang memadati lokasi perlombaan. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi juga ditunjukkan warga. Kekompakan masing-masing regu juga terus terjalin saat perlombaan berlangsung. Salah seorang panitia, Nardi Suhardi, mengatakan kegiatan ini diharapkan akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya agar silaturahmi antar warga, khususnya masyarakat Kelurahan Lebang, akan terus terjalin. Nada Gabriel mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.